Pasca terpaparnya sejumlah tenaga medis di Rumah Sakit R. Syamsuddin, Kota Sukabumi, Jawa Barat, sebagian pelayanan di Rumah Sakit R. Syamsuddin di stop sementara. Pihak rumah sakit melakukan sterilisasi dan isolasi sesuai dengan protokol tetap COVID-19 untuk meminimalisasi meluasnya penyebaran COVID-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah ruangan. Seluruh tenaga medis yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut pun menjalani isolasi mandiri. Menurut Ketua Bagian Hukum dan Humas Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin Kota Sukabumi, Dr. Suprianto menjelaskan adanya tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19, pihaknya terus melakukan tracing dan menunggu hasil swab. Untuk 3 pelayanan yang ada di rumah sakit pun saat ini di stop sementara untuk dilakukan sterilisasi dan 1 pelayanan dibatasi. Timbangannya sesuai dengan protap dari COVID bahwa ketika terjadi kasus positif di nakes maka dilakukan pengurangan atau penutupan disesuaikan dengan bagaimana jumlah dan progres dari yang positif di nakes kami seperti. Ada berapa nakes Pak yang hari ini dinyatakan positif? Untuk jumlah pastinya kita memang belum rilis karena memang sebagian kan masih tracing, jadi kita masih ada perkembangan kelanjutannya. Hasil dari tracing itu nanti mungkin baru kita ketahui berapa yang karena masih dalam proses. Sementara itu untuk ruang pelayanan yang lain pihak rumah sakit tetap buka dan masih menerima pasien baru dengan menerapkan protokol kesehatan yang maksimal. Andries Muchtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.